Ya, halo, kembali lagi bersama saya Baka Baga ya. Jadi hari ini aku mau main game namanya Sword of Mana. Oke, dahulu kala ada seorang goddess. She cherish all life and transform herself into mana. Oke. Ada dewi berubah jadi pohon melindungi dunia. Waktu pun berlalu. Ingatan tentang si goddess ini terlupakan ya. Tentang dewi ini lupa orang-orang. Wah, kacang lupa kulit nih. Kacang lupa kulit. Dengan kekuatan mana dia membangun civilization. But the mark the dawn. Kalem mah tuh. Cepet-cepet ah, udahlah. Males. Kelamaan. Oke, yuk mulai Sword of Mana. Push start. Oke, yuk. New game. Oke, oh bisa cewek, bisa cowok. Kita mah cowok aja ya. Nama. Gimana sih ini? Oh. Ga. Dah. Oke. Yuk. Ini aku mau teksnya di bawah ya. Aku mau first impression dulu ya ini. Nanti habis kalau aku udah first impression nanti video berikutnya berarti aku bakal ngelawan bos-bos yang ada di Sword of Mana ini. Okay? Mimpi ini lagi. Oh, don't make me watch. Mimpi apa sih? Watch again. Mimpi ini lagi katanya. Lah apa ini? Then the goddess appeared. The goddess summoned spirit to assist in creation of life. Sword of Mana. Finally, no maintain peace. The goddess cast away. It said the sword rushed the moment it left her hand. Lama ceritanya. Cepetlah. Goddess then transform herself into great tree. Ya tahu Dewi jadi pohon. Terus kenapa? Oke. Jadi ceritanya Dewi jadi pohon. Intinya itu tuh ceritanya. Baga. Wah, lagu apa nih? I could practically see the mana tree. Raja Grans. Kita anak raja atau gimana nih? Kayaknya aku mimpi deh. Thanks for your praise, Baga, katanya. Your words are magic and a great encouragement. I rather hear you tell me your story about how the Gemma Knight defeat the evil Vandole Empire. Okay. Kebanyakan cerita nih. I wanna know the truth. Okay. No matter the truth, no matter who tell it, it's still a story. Then I will sing your story. Jadi apa penyanyi ya dari tadi? Kayaknya penyanyi dah ini. Ini song of mana berarti ya ini? Singer of mana ini bukan sword of mana ini, bohong ini. I just remember we have a lute at home. Good nature child ini ya. Oke, anak baik kita ya. Castle Town Man. Oke, penjaga apa ini? Penjaga kastil. You should get home. Pulang. Apa sih pada nyuruh pulang? Emang kenapa? Dimarahin papa. The consul might be angry. Consul itu bapak kita atau gimana? Oh, benar bapak kita ya. Papa mah enggak bakal marah. Today my singing lesson with Lord Grans katanya. Lah dia kesatria atau apa ya? Kok latihan nyanyi ya ini? Mau paduan suara atau apa ini? Wow, I heard that Lord Grans quit singing. Si Lord Grans juga penyanyi ya. Ini kenapa jadi penyanyi? Ini salah game ini kayak. Bukan soal mana ini.
Dikirain pertarungan gitu ya. Pertarungan ini namanya sword, sword. Ini mana pertarungannya? Malah quit singing tuh, malah bernyanyi, bernyanyi ini. Mana sih ya? Oh, nah ini nih. Wah, ada apa ini monsternya? Ah, ngumpet. Black Knight, oh gila. Break it down. Tapi Dark Lord. Ini rumahnya ini. Grand Ram Consul Herman. Oh, bapak kita namanya Herman. Herman. Terus kenapa? Oh. Karena dia konsul, terus kita we should allow him to harbor heretics. Heretics apa? Heretics in my house. Kenapa? Tentu saja tidak. Tapi Sir Herman kan temannya Lord Grants. Oh, bapak kita temannya raja, gila. Berarti kita ini orang penting ya. To suddenly barge in with soldier seems unthinkable. Okay. Wah, dia mau ngapain bunuh bapak kita nih? Kita harus minta izin dulu. Lah, masa berbuat jahat minta izin dulu nih orang? Aneh-aneh aja. Dia mau berbuat jahat tapi minta izin. Lucu juga ya. Oh. Oke, terima kasih kepadanya kita bisa hidup damai. Pinter nih, anak buahnya pinter, baik nih. Ini kok rajanya jahat nih. Oh, nama juga Dark Lord ya pasti jahat ya. Leave if you object. Udah pergi aja kalau kamu ini gak mau ngelakuinnya. Aku punya caraku sendiri kan ya. Oh tidak, aku harus bilang ke papa sekarang. Wah. Gimana? Bagas Father asik. Hey, I told you not to come that way. Eh, dibilang. Kamu jangan masuk. Kita punya tamu nih. Kita udah masalah, Dad. Si papa nih gimana? Kita dikelilingi pasukan katanya. Hah? Ya, bodoh nih ya. Tamunya siapa itu? Itu ada satu lagi orang siapa tuh? Prince Stroud. What is all this about? Oh, pangeran, ah. Dia pangeran ternyata. You will refer to me as Dark Lord. Panggil aku Dark Lord katanya. As a servant of the realm, surely you know the consequences of harboring heretics. Huh? Heretics itu apa sih? Herman, it's just as I told you. Oh, ini orang yang ngebakar desa mana? Oh, orang ini gila katanya. Wow. Prince Stroud, maksudku Dark Lord. Surely there must be, this can be true. Enggak kok, enggak katanya. Heretics. Heretics itu apa sih? Lupa. Orang sesat ya, sesat ya. Nggak mau orang coba namanya aja dia Dark Lord gitu ya. Dark Lord siapa coba yang sesat? Ya dialah masa kita. Ini ngaco nih orang ya ini. I vividly remember how Van Dool used them to put the wool over the eyes of the entire nation. Kamu nggak usah ngelindungin dia katanya. I'm not one to protect sir. If there are as you say. Kita salah apa sih ya? That Grants is not a real man. How does one raise such a foolish son? Itu emang bodoh nih ya. Masa dia oh ini anaknya si Grants. Si kakek tadi ya. Ini anaknya yang tadi. Ah, keterlaluan. Udah cukup katanya. Yah. Papa. Ini pasti ada kesalahan, Dark Lord. Taruh pedangmu katanya. Ah, menyingkir. Wah. Oh, enggak masih hidup. The idea that the Mana Clan are heretics is simply laughable. I don't know what excuse you will make. Okay. Kamu yang akan membayar katanya. Hah? Kamu masih mau jadi pahlawan? Aku akan menunjukkan kebenarannya.
traitor, pengkhianat, lindungi Dracula. Lah, tadi bukannya baik dia, kenapa ya tiba-tiba berpaling? Ya, iyalah. Lari, Herman. Oke. Papa Herman, nama bapak kita Papa Herman. Wah, ini ibu kita. Herman, apa yang terjadi? I don't know. Herman kayak nama Indo aja ya. Herman ini nama Indonesia. Prince Stroud Mansion tuh. Ini mah namanya Stroud ya. Tadi Grants, Dark Lord. Ini Herman. Mas Herman. Prince Stroud Mansion something about the Mana Clan being heretic. Aku gak ngerti katanya. Kenapa tiba-tiba kita desa mana dituduh heretic katanya. The heretic girl is here. Lah, ibu kita dituduh, ha? Ini orang apaan sih? Take Baga and the girl. Don't let anyone see you. Iya, katanya. Aku gak punya pilihan. I will take you to her. Her? Siapa sih? Oh, ini ya. Mama, tidak, jangan pergi. Astaga, ini anak kecil begini heretik ini ya. Ngaco ini ya. Bangun, kita harus pergi. Oh, ini adik kita. Apa? Apa yang salah? Di mana Sir Bogart? Gak ada waktu untuk ngejelasin. Bawa dia bersamamu, cepat pergi. Siapa dia? Apa yang terjadi? Udah tenang. Pergi aja ya, aku akan mengurus mereka. Buka pintunya. Lah, kita pergi kemana ini? Tunggu sebentar, aku dressing for bed katanya. Apaan dressing for bed? Gak mungkin banget ini. Ketahuan banget, bohong ya. Oke, okay. No, I won't, you come too. You are a big boy now. Aduh. Iya nih, kita udah gede masa ini. Masih manja ya. Oke, aku akan mencoba. Udah gak usah khawatir bapak kamu sama aku ya. Prince Stroud is a nice man. I will tell you all about it later. Hah? Orang... Si Dark Lord itu orang baik. Dari mananya baik. Ya? Atau dia jangan-jangan... Oh, pakai topeng mungkin dikendalikan oleh kejahatan. Bisa dia. Oh, tidak. Ini not his dream again. Katanya. Yah. Yah, bodoh. Ah. Kita mari tangkap. Dia kabur berhasil. Ya. Payah. Gimana sih ya? Ya. Ada-ada aja nih ya. Wah. Wah. Ada apa nih? Wah. Ini siapa? Willy. What's up with you? So didn't like Banshee. For once I was having a pretty sweet dream. Oke. Okay. Oh, dia mimpi indah. Dia mimpi indah, kita mimpi buruk ya. Hey Baga, what kinda... Ini siapa? So kenal banget tiba-tiba. Where you have been? Kau mimpi apa katanya? Yes. Were you eating rabbit? Or maybe mush... Ini ngomong apa? Mushroom? Mushroom? Mushroom kali ya? Oke. Okay. So akrab banget nyebelin nih. A girl? A chick? Wah, the same one as before? Dia pikir mimpi kita indah gitu ya. Sama wanita ya. Kagak, Pak. Kita dikejar-kejar sama raja kegelapan. Ya. Dark Lord. Orang nih ngaco nih ya. I couldn't protect her. Only I was left. Aku gak bisa ngelindungin dia katanya. Itu bukan salahmu kok. Ini teman kita atau gimana sih? Times are tough katanya. A kid like you couldn't protect her. Namanya adalah... Siapa ini? Oh, bisa dikasih nama juga ini. Siapa namanya? Luna. Namanya Luna. L. U. Mana U? Ah? Oh, ini. U. N. A. Oke. It was Luna. Luna?
Did you say Luna? Nah, can be. Huh? Baga, setelah kita keluar dari sini, kamu bisa kasih tahu ceritanya nggak secara detail? Ini siapa sih kok so akrab, so ngerti gitu. Ini apa sih ini? Ini siapa nih orang nih? Oh, kita dikasih roti. Oh, baik nih orangnya. Kita dikasih roti. That chick, I hope she is alive. Ini orang enak banget ya ngomong chick, cak, chick. I mean, I'm sure she is alive. No doubt about it. Dia pasti masih hidup katanya. Oh, si Willy kayaknya teman seperjuangan kita nih kan. Alright, eat up. Udah makan. Oke, okay. Kamu mau ketemu Luna chick again? Ini orang chick, cak, chick, cak, chick, cak, chick. I'm getting pretty interested in her. Aku juga jadi tertarik sama dia. Slave, oh ada budak. See that chick again. Kamu gak berpikir untuk kabur kan? Aku serius kali ini. One of the soldier told me katanya. Pelarian terakhir aja ini apa? Bencana katanya. Oh ada rencana kabur yang lain katanya. Tentu saja. Seem there's a way out through the monster holding cell. Oke. Okay. Ada jalan kabur lewat kandang monster katanya. Last time they even punish us with no food for a week. Oke, okay. Terakhir kali kita enggak dikasih makan ya karena mencoba kabur. You believe that guy cause he gave you bread? Oke, okay. Dia percaya karena percaya ada jalan keluar ya karena dikasih roti ya. Bagus, Willy pinter si Willy mah. Udah jelas-jelas ditipu. Oh, dia menyanyikan lagu sedih katanya. Lord Grant's song, we're pretty sad too. That's it. Lord Grant's turned into a soldier to help us. Oh. You wish katanya. Oh, kayaknya iya deh, bener nih. Kayaknya bener nih. The goddess ya. Oke. Okay. Oh, B lari. Ini gimana nih? Gerakannya apa aja nih? Ini siapa nih? Amanda, you are always so gloomy. Kamu kok kelihatannya kayak sedih terus ya? You shouldn't fight when you are ticked off. Kamu nggak usah bertarung kalau nggak mau gitu. Berdoa kepada mana goddess katanya? Yes. Oh ngesep. Oh ini ada bekas. Ini aku belum main sama sekali ya. Ini cuma nyoba-nyoba doang. Aku nyoba doang ini. Udah lama lagi ini. Sebenarnya aku udah lama ini download gamenya, tapi baru dimainin sekarang. Oke. Okay. Ini benar-benar berarti bukan first impression lah. Tapi aku main ini cuma sedikit doang, nyobain doang ini. Cuma lihat doang, lihat sekilas doang. Jadi aku belum main banget gitu ya. Jadi ini first impression tapi enggak first impression. Gimana ngomongnya tuh? Oke. Okay. Don't listen to Winback Willy katanya. Udah gak usah dengerin si Willy lah. Beat monster, show the crowd the beauty of agony and pain. Okay. Oh kita jadi gladiator di sini ya. Coba. Terus keluarnya gimana? Terus ini suruh apa? Oke, okay. Yeah. Berisik. The guy is legit. Maksa banget si Willy ini. Si Willy pingin kabur banget, kenapa? Ini kita ngapain nih? Katanya mau kabur, mana sih? Udah, tadi udah berdoa. Berdoa pada mana gadis, udah. Tipu-tipu, mana penipu, mana sih? Kemana ini saya? Oh, udah nih. It's almost time. Gila, kita jadi budak, ha? The real monster about to begin. But first, a word from our leader. Welcome, Dark Lord. Wih, dia jadi raja atau gimana nih? Beloved citizen, your daily struggles are appreciated. Heretics still prowl outside the town, but have no fear, katanya. Oke. Okay. Oh, dia bicara tentang mana klan? If that's what they are, let's get them. Ya biarin aja lah ngomong. Ya,
After all, they control money power, right? Ah, dia mah. Pretending to be weak. They are just like the Emperor Vandole. Oh, pasti dia mau menguasai kekuatan mana sendirian nih si Dark Lord ini mah. Dasar. Kebaca. Polanya kebaca nih. Dasar. Oke. Berisik. Oke. Sok banget nih orang nyebelin. Sok-sok. What we need is not mana power. Kita gak butuh mana power. The Emperor of Vandole was manipulated by mana power. Kerajaan, namanya kerajaan Vandole ya. Kerajaan Vandole itu udah ini ya, dikuasain sama kekuatan mana power. Kita gak bisa membuat kesalahan yang sama. Kita harus kuat secara pikiran dan hati. Strong mind and heart. Dark Lord rules. Berisik nih orang. Udahlah, cepet. Aku pengen bertarung. Long life, Grand Slam. Long life, Dark Lord. Wah, mereka udah bersemangat. Willy, Baga, you're up. It's about time. Oke. Okay. Oh, ini kayaknya bos pertama nih. Okay. So, you are going through with it? You bet. Let's do it, Baga. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini bos pertama nih kayaknya. Oke. Okay. Aku nanti mau buat konten ngalahin semua bos, oke? Okay? Ini bos pertama sepertinya. Release the jackal. No fight. Oke. Okay. Oke, okay, macan. Oh, serem banget. Ini gak ada tutorial dulu. Weh. Ini langsung bertarung aja. Gimana caranya lagi? Kagak tahu. Si Willy, bantu. Si Willy. Si Willy apa ini? Si Willy mah kampret, nah. Belin. Oke, okay. Satu doang orangnya. Si Willy aja bunuh nih lah. Enggak guna nih si Willy. Willy bantu. Si Willy. Itu kupret, nah. Oke. Okay. Oh, cuma dua kali bisanya nyerangnya. Tuh, dua. Oke, okay, sip. Si Willy enggak guna, ah. Willy, wah, Willy, ah. Beban Willy, beban, ah. Willy. Kagak Willy. Apa tuh? Satu, dua. Critical. Satu, dua. Wah, easy. Satu, dua. Oke, sip. Satu, dua. Udah. Mudah sekali. Oke, ini dia pemenangnya. Willy dan Baga. Wih. Ini waktunya. Play it cool and smile at the crowd. Udah, senyum-senyum aja. Oke. Long life, Dark Lord. Dasar. Penjilat dasar. Long life, Grand Serium. Oke. Mana? Cepat masuk kandang monster. Oh ya, ayo. Oh si, Willy gak usah ikut lah. Gak guna nih emang. Oh iya, bisa keluar kita. We did it. Oke. Oke, kita akhirnya berhasil keluar. Oke, sampai sini aja kayaknya ya. Ini udah 20 menitan. Ini cuma first impression aja soalnya gak usah lama-lama. Jadi nanti aku bakal bikin konten mengalahkan semua bos yang ada di Sword of Mana ini, oke? Kalau gitu terima kasih sudah menyaksikan. Itu dia Sword of Mana. Nanti aku buat playlistnya, oke? Kalau gitu, bye-bye!